Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, mengatakan serap aspirasi warga merupakan salah satu tugas fungsi dari Dewan Kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Demikian Dhani Sukma saat membuka acara serap aspirasi warga Dewan Kota Jakarta Pusat di Aula Kantor Camat Johar Baru. Untuk itu, lanjut Dhani, serap aspirasi warga sangat diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan warganya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat, Nasir Mancaniago, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dan memperlancar alur aspirasi dari warga. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.